Yo, welcome back to Vgamer 619. Kalian siap untuk bot baru? Langsung aja, sebelum kita nonton video kali ini, kalian klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Kembali lagi bersama channel Vgamer 619. Ya, seperti biasa dalam game Transform Edwards, setiap akhir pekan akan ada special event. Dan special event kali ini adalah Brand Power, dimana kali ini akan ada dua bot rilis masing-masing untuk Autobot bernama Brainstorm dan untuk Decepticon bernama Gayhawk. Ya, ini dia penampakannya, bisa kalian lihat ya. Yang merah itu namanya Gayhawk, yang biru Brainstorm. Ya, event kali ini hadiahnya sangat mantap banget. Bisa kalian lihat ya, ada 1500 serpihan kristal bintang 3, 800 serpihan kristal bintang 4, 3000 serpihan premium kristal, ada 125 combiner spark, ada 50.000 combat spark, ada gold power core dan super XP per battle. Ya, event kali ini tipenya adalah Alliance leaderboard. Artinya di setiap peringkat aliansi akan ada hadiah khusus nantinya. Ya, mulainya tanggal 17 April 2020 di Indonesia, waktunya dimulai jam 5 sore hari Jumat dan berakhir pada Senin jam 5 sore juga. Ya, untuk mengikuti event kali ini kalian harus mencapai headquarter level 4 dan bergabung dengan aliansi. Ya, ini dia event battle zone-nya. Battle zone 1 poinnya 15 dan seterusnya sampai zona 15 poinnya 240. Dan untuk hadiahnya ini dia, kalian dapat 500 poin sudah langsung dapat 10.000 combat spark. Combat spark ini berguna untuk mengupgrade combat bot ya, yang kemarin baru rilis. Dan seterusnya di poin 4000 kalian akan mendapatkan bot baru, atau kalian akan mendapatkan kristal bintang 2 Brainstorm untuk Autobot dan Gayhawk untuk Decepticon. Dan seterusnya banyak sekali hadiahnya, sampai tingkat tertinggi 500.000 poin mendapatkan 50.000 combiner spark. Ya, ini dia yang paling menarik, leaderboard price-nya atau hadiah leaderboard-nya. Jika aliansi kalian ada di peringkat 1, hadiahnya bintang 4 Brainstorm atau Gayhawk, serpihan kristal bintang 5 250, event kristal 40, spark 100.000, dan premium kristal dapat 20. Sampai peringkat 5 masih dapat kristal bintang 4 Brainstorm atau Gayhawk, dan seterusnya sampai dari poin peringkat 6 seterusnya akan mendapatkan bintang 3 Brainstorm atau Gayhawk. Yang membedakan adalah hadiah tambahannya. Ya, untuk event kristal ini, ya ini dia isinya, berkemungkinan mendapatkan bintang 2 sampai bintang 4 Brainstorm atau Gayhawk, dan atau mendapatkan serpihan kristal. Ya, ini dia penampakannya Brainstorm. Ya, warnanya biru muda ya, seperti cop. Dan ini kemampuannya, namanya Static Strike. Dia akan menjatuhkan static bomb yang akan menjebak pertahanan di area, menurunkan speed dari pertahanan sebesar 70% dalam beberapa detik. Dan jika pertahanan yang hancur, yang terjebak dalam static bomb itu hancur, akan memberikan pecahannya yang
akan menyebabkan damage di sekitarnya. Jadi dia Gehawk untuk Decepticon. Nampaknya kemampuannya Frozen Strike, efeknya sama ya, karena biasanya robot yang rilis bareng kemampuannya sama. Ya, itu dia. Di sini juga ada sedikit info tentang perbaikan bug dan improvement. Ya, dia paling banyak perbaikan tentang combat ya, karena combat masih baru, tentu saja masih banyak kekurangan. Ya, intinya dalam event kali ini bergabunglah dengan aliansi yang kuat, tapi kalian harus juga mendapatkan banyak poin agar tidak kena kick di aliansi kalian, dan semoga bisa mendapatkan Brainstorm atau Gehawk, paling tidak bintang 3. Tapi ya, kalau mau dapat bintang 3 kalian harus mencapai top 100 minimal. Ya, intinya itu ya, dapatkan poin sebaik-baiknya, bergabunglah dengan aliansi yang kuat. Itu saja video kali ini. Di video berikutnya saya akan mainkan special eventnya ya, karena saat ini belum dimulai. Mulainya di Indonesia Jumat jam 5 sore ya. Jangan sampai ketinggalan. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Saya akan mereview 2 bot baru ini. Jangan sampai ketinggalan. See you next time.